Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Kembali lagi hari ini bertemu dengan Umi Aina. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Gimana kabar anak-anak Umi semuanya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya ya. Umi doakan semoga anak-anak Umi serta ayah dan bunda sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi hari ini bersama Umi Aina di kelas online di pekan ketiga hari Jumat. Nah, kegiatan kita hari ini adalah membuat hastakaya, yaitu perahu. Siapa yang pernah lihat perahu dan naik perahu? Coba. Kalau Umi pernah loh naik perahu. Oke, sebelum kita masuk kegiatan, seperti biasa kita ice breaking dulu pemanasan. Hari ini ice breakingnya kita mau nyanyi dengan tema air, udara, api. Anak Umi Soli dan Soliha ikutin ya. Yuk kita nyanyi bareng. Oke, kita ice breaking dulu ya. Sudah siap semuanya? Ikutin ya. Nah, tadi kita sudah ice breaking, pastinya udah semangat ya. Nah, kita masuk acara inti kita, yaitu membuat perahu seperti ini. Ada yang pernah buat? Nah, kalau belum pernah, nanti kita buat bareng-bareng ya sayang ya. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya apa aja. Nah, untuk membuat perahu ini, kita menggunakan kertasnya boleh kertas bekas atau koran juga boleh. Nah, di sini Umi memakai kertas yang tidak dipakai lagi. Kemudian nanti setelah selesai kita akan masukkan ke dalam baskom yang sudah ada airnya. Oke, sekarang anak-anak Umi siapin dulu kertasnya di rumah sudah? Oke, kalau sudah disiapkan sekarang kita buat bareng-bareng ya, pelan-pelan ya. Pertama, kertasnya kita lipat dua seperti ini. Yang rata ya, Nak. Nah, sudah. Kemudian kita lipat lagi dua. Nah, sudah. Ya belum, anak-anak Umi, dibuat seperti ini. Sudah ya. Kalau sudah, lanjut ya, Nak. Kita buat segitiga. Sebelah kanan segitiga, udah seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi segitiga, samakan ya sayangnya. Nah, udah jadi seperti ini semuanya.
Oke, kalau sudah kita lanjut ya sayangnya. Selanjutnya yang ini kita lipat. Oke, sudah. Kemudian kita balik lagi, kita lipat lagi. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita buka pelan-pelan. Nah, terus kita satukan seperti ini. Sudah, kalau sudah seperti ini diapain lagi ya, kita lipat lagi segitiga sebelahnya. Sudah, kalau sudah sekarang kita jadikan perahu. Kita lipat, ditekuk-tekuk ininya, terus ya di daya perahunya sayang. Bisa? Kalau misalnya susah nanti dibantu ya sama ayah atau bunda ataupun saudaranya yang ada di rumah. Nah, sudah jadikan perahunya punya anak-anak Umi semuanya. Kalau sudah jadi, sekarang perahunya siap kita mainkan di dalam baskom yang sudah kita isi air. Kita coba ya, Nak. Coba dilihat. Nah, wah, bisa. Kalau mau menjalankannya, kita tiup aja, Nak. Tuh, perahunya jalan tuh. Wah, hebat. Berhasil. Selamat mencoba di rumah ya. Seru kan? Nanti perahunya boleh tambah satu lagi nih. Misalnya ditambah satu lagi, jadi ada dua. Tinggal ditiup-tiup. Wah, seru deh pokoknya. Selamat mencoba ya bersama ayah dan bunda di rumah. Nah, sayang Umi mau jelaskan ya. Ternyata perahu itu bisa kita gunakan sebagai alat transportasi, yaitu mengantar orang-orang melalui sungai naik perahu. Selain itu, perahu juga bisa digunakan untuk orang-orang nelayan, yaitu untuk menangkap ikan. Nah, demikian kegiatan hari ini, yaitu membuat perahu. Sebelumnya, Umi akan ingatkan kembali untuk kriteria penilaiannya ya, Ayah Bunda. Anda akan mendapatkan 2 bintang apabila mengirimkan kegiatan sampai jam 8 malam. Dan akan mendapatkan 1 bintang apabila Anda lewat jam 8 malam. Dan akan mendapatkan 0 bintang apabila Anda tidak mengirimkan kegiatan. Ya, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Umi Aina mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kepada Allah, Umi Aina mohon ampun. Umi Aina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay clean, and stay at home. Salam Al-Karim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.